Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang selama ini ditunjukkan oleh para petugas kebersihan, Bupati Pinrang Irwan Hamid menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Hal ini dikemukakan Bupati Irwan ketika melakukan interaksi langsung kepada para pejuang kebersihan ini di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2020. Bupati Irwan berharap peningkatan kesejahteraan ini dibarengi dengan kinerja maksimal dari para petugas meskipun saat ini kinerja mereka dinilai sudah baik. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Insinyur Sudirman mengapresiasi kehadiran Bupati Pinrang yang secara langsung bercengkrama dengan para petugas kebersihan ini. Kehadiran Bupati Pinrang di awal tahun dan menyempatkan diri bercengkrama dengan para petugas menurut Sudirman memberikan motivasi kepada para petugas untuk bekerja dengan baik di tahun 2020 ini. Kehadiran Bupati Pinrang di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup ini, didampingi beberapa kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang. Selain bercengkrama dengan para petugas kebersihan, Bupati Irwan menyempatkan diri melihat secara langsung bantuan dari dua kementerian, berupa dump truck dan ekskavator.